Peduli Lindungi, itulah aplikasi strategis yang dicanangkan pemerintah guna mencegah dan memutus potensi penyebaran COVID-19. Baik di wilayah perkantoran, industri, mal, dan kawasan-kawasan gedung keramaian. Bogasari sebagai perusahaan industri kategori sektor kritikal, maka wajib menjalankan berbagai aturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Termasuk aturan instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021 dan perubahannya dari waktu ke waktu yang mewajibkan perusahaan kategori kritikal menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tujuan dari penggunaan aplikasi ini adalah untuk melakukan screening terhadap semua pekerja dan pengunjung yang masuk fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan, dan wilayah administrasi perkantoran. Aturan wajib screening dengan aplikasi Peduli Lindungi mulai berlaku sejak tanggal 7 September 2021. Aturan ini berlaku bagi seluruh pekerja, tenaga ahli daya, dan semua tamu yang akan memasuki area Bogasari. Screening dilakukan dengan QR Code melalui aplikasi Peduli Lindungi yang ada di perangkat smartphone Anda. Karena itu, pastikan sudah mendownload atau mengunduh program aplikasi Peduli Lindungi pada smartphone Anda. Untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, Anda hanya perlu membuka Google Play Store, lalu install atau download aplikasi tersebut. Setelah diinstal, isi nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat email, dan nomor telepon Anda untuk verifikasi. Kemudian klik kirim kode OTP. Selanjutnya, Anda akan diminta memasukkan kode OTP yang dikirimkan aplikasi Peduli Lindungi melalui SMS. Jika sudah selesai, izinkan aplikasi mengaktifkan akses Bluetooth pada smartphone Anda. Kemudian izinkan aplikasi Peduli Lindungi mengakses lokasi Anda. Jika sudah, maka Anda dinyatakan sudah terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Karyawan dan pengunjung Bogasari yang diperbolehkan masuk dalam kawasan industri adalah yang berusia 15-64 tahun, sudah divaksin COVID-19 minimal dosis 1, kondisi sehat, bukan kasus konfirmasi COVID-19, dan bukan kontak erat dari kasus konfirmasi COVID-19. Semua pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu yang berkunjung ke Bogasari wajib melakukan screening digital menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Berikut langkah-langkah melakukan screening digital dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan sudah menginstal atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan akses lokasi atau GPS di smartphone Anda sudah aktif saat berada di Bogasari. Lakukan scan QR Code di titik-titik terdekat yang sudah disiapkan. Dan hasil scan QR Code akan muncul salah satu warna QR Code sebagai berikut. Hijau berarti Anda sudah vaksin lengkap 2 dosis, bukan kasus COVID-19 dan tidak kontak erat dengan kasus COVID-19. Warna kuning artinya baru vaksin dosis 1, bukan kasus COVID-19 dan tidak kontak erat dengan kasus COVID-19. Merah artinya belum vaksin, tapi tidak kasus COVID-19 dan tidak kontak erat dengan kasus COVID-19. Terakhir, warna hitam artinya terkonfirmasi masih positif COVID-19 atau kontak erat. Pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu akan mendapatkan QR Code dan menunjukkan kepada petugas security pemeriksa. Pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu yang boleh memasuki area Bogasari adalah yang hasil QR Code warna hijau atau kuning. Sedangkan yang hasil QR Code warna merah wajib mendapatkan persetujuan masuk dari kepala divisi atau wakil kepala divisi atau pimpinan tertinggi unit. Namun untuk pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu yang hasil QR Code warna hitam pasti tidak boleh masuk area Bogasari. Bagi Anda yang bukan pengguna smartphone, maka dapat melakukan screening melalui QR Code individual dengan cara melapor ke admin perusahaan. Admin perusahaan melakukan input melalui KTP atau status vaksinasi ke dalam sistem untuk pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu yang tidak memiliki smartphone. Admin perusahaan akan mencetak QR yang sudah diinput untuk diberikan kepada pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu. Pekerja, tenaga ahli daya, dan tamu melakukan scan QR Code di titik-titik yang sudah disiapkan dan menunjukkan hasil scan kepada security terdekat. Boleh atau tidaknya masuk area Bogasari tergantung hasil scan QR Code sama seperti yang menggunakan smartphone.
Sistem bagi pengguna smartphone saat ini memang masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah, dan sebagai pengganti sementara, Anda dapat menunjukkan sertifikat vaksin sampai dengan sistem tersedia. Aturan screening kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi berlaku saat memasuki dan meninggalkan area Bogasari. Sampai tanggal 30 September 2021, aturan ini masih dalam tahap sosialisasi. Namun sejak 1 Oktober 2021 dan selanjutnya, aturan screening kesehatan melalui aplikasi Peduli Lindungi akan berlaku wajib. Ayo, kita vaksin, dengan vaksinasi kita peduli, kita lindungi. Dan jangan lupa tetap jalankan 6M, memakai masker, mencuci tangan, mencegah kerumunan, menghindari makan bersama, mengurangi aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, dan menjaga jarak.